Sobat Tata, welcome back ke Tepojok YouTube channel. Lagi sama Reisha. Di video kali ini kita bakal mereview beberapa aksesoris interior untuk mobil Honda All New BR-V. Karena nggak cuma bagian luar aja yang harus dandani, tapi bagian dalam juga harus dandani pakai aksesoris Auto Project. Nah, kira-kira ada aksesoris Auto Project apa aja? Langsung aja kita mulai ke aksesoris yang pertama. Dan kita mulai dari aksesoris yang pertama, ini ada panel inner handle dari Auto Project untuk mobil Honda All New BR-V nih sahabat Auto. Ini adalah peletakannya ada di bagian gagang pintu dalam mobil yang pastinya bikin interior makin jadi kelihatan lebih eye catching dan juga pasti lebih elegan sahabat Auto. Dan kemudian untuk pemasangan itu juga sudah gampang banget karena tersedia double tip 3M di belakangnya dan tidak mengganggu fungsi dari gagang pintunya sendiri, nggak ada ganjel-ganjel sama sekali karena kita sudah fit size banget nih aksesoris Auto Project ini. Dan juga pilihan warnanya juga beragam. Yang ini yang kita pasangin adalah warna yang wood, jadi ada aksen elegannya. Tapi ada dua pilihan warna lain, yaitu warna piano black dan juga warna karbon. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian. Nah, nggak cuma panel inner handle aja di bagian gagang pintu, tapi di bawahnya yaitu panel armrest juga udah kita pasangin nih sahabat Toto. Ini kita samakan warnanya warna wood biar senada dengan interior yang lainnya. Dan ini perletakannya ada di sebelah sini, di bagian armrest dari All New BR-V ini. Dan kalian juga nggak perlu khawatir karena bagian 4 pintunya sudah dapat. Jadi sudah dapat satu set alias 4 pieces. Dan kalian nggak perlu khawatir apakah bakal menganjal atau bikin nggak bisa berfungsi gitu ya tombol-tombol yang ada di panel armrestnya. Tenang aja, kita langsung buktiin aja ini tuh nggak bakal mengganggu tombol-tombolnya karena kita sudah fit size banget, jadi tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan tuh ya. Aman banget nih, kita pencet-pencet nggak ada ganjel-ganjel sama sekali dan semua bisa berfungsi dengan baik. Nggak cuma di sini doang, karena di bagian 3 pintu lainnya juga ada tombol ya sahabat Toto untuk membuka dan menutup kaca. Itu juga sudah aman banget. Ini nih sahabat Toto, di bagian pintu ada panel inner handle yang tadi dan juga ada panel armrest dari Auto Project. Gak ketinggalan, ini kita juga sediakan panel untuk Twitter sahabat Toto dan sudah kita senadakan juga warnanya warna yang wood. Tapi seperti halnya panel-panel lain, ini juga memiliki dua pilihan warna lainnya, yaitu warna piano black dan juga warna karbon. Tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Dan yang pastinya ini sudah ada datang dalam satu set, yaitu dua pieces, karena bagian Twitter ini di mobil All New BR-V ada dua sahabat Toto, di bagian depan, di kanan dan juga di kiri. Jadi sebelah kirinya juga sudah dapat. Dan juga yang pasti dilihat ini sudah fit size banget, tidak mengganjal ataupun keluar-keluar, jadi sudah fit size dengan ukuran asli Twitter dari Honda All New BR-V nya. Jadi yang pasti bagian interior jadi makin kece dan juga makin keren banget. Nah, di bagian bawah sini sahabat Toto, kita udah memperganteng si bagian pedal gas dan juga remnya. Karena kalian kalau misalnya tahu bawaan aslinya itu hanya karet biasa, hitam, polos, boring banget, nggak ada keren-kerennya sama sekali. Tapi udah kita ganti pakai sport pedalnya Auto Project, bisa dilihat yang kita pilih. Dan ini adalah warnanya yang kita pasang adalah warnanya warna silver ditambah ada aksen karetnya warna hitam. Jadi perpaduannya juga keren banget. Tapi kita juga punya pilihan warna lainnya, ada warna black dan juga warna red, tinggal disesuaikan lagi sama selera kalian. Dan juga kenapa ada karet-karetnya, ini juga berfungsi supaya nanti tidak licin ketika kalian injak. Jadi super super aman banget. Nah, ini dia sahabat Toto, karpet Max Matte 7D yang pastinya bikin interior kalian itu makin estetik. Bisa dilihat desain Max Matte 7D kita ini benar-benar keren dan juga stylish banget. Dan terlebih lagi fungsinya yang pastinya menjaga kebersihan interior mobil. Kalian juga bisa ngelihat kalau misalnya karpet Max Matte 7D kita itu mengcover semua sisi. Dari pinggir-pinggir, ke tengah, samping tepian, sampai bahkan ke ujung dan juga bawah jok. Jadi semua sudah tercover, aman banget kalau misalnya kejatuhan makanan, kena debu, ataupun kena kotoran. Dan ditambah, kita juga punya banyak pilihan. Ada tipe soliter dan juga ada diamond. Yang kita pasangin sekarang ini adalah warna yang black dan juga tipenya yang soliter. Dan juga kalian bisa memilih tanpa coil mat atau dengan coil mat seperti ini. Nah, kalau misalnya pakai coil mat, kalian juga nggak perlu khawatir kalau misalnya kejatuhan makanan coil matnya, tinggal dicopot aja. Karena gampang banget dibuka tadi lepas pasangnya, karena ada klipnya. Dan juga yang terpenting adalah di bagian bawah karpet Max Matte ini tersedia anti-slip atau velcro. Jadi nggak bakal geser-geser ketika diinjak dan juga kalian saat berkendara, jadi super aman banget. Nih ya, kita buktiin ya sahabat Toto ya. Kita coba goyang-goyangkan, ini nggak bakal ngegeser sama sekali karena super berbahaya banget kalau misalnya tiba-tiba kalian lagi nyetir dan karpetnya itu menggeser-geser, itu super-super bahaya banget sahabat Toto, bisa bikin amit-amit kecelakaan nih. Dan juga banyak banget nih kabar-kabar kalau misalnya karpet itu bisa bikin
pedal gas dan juga pedal rem itu ngeganjel. Langsung aja kita buktiin. Tuh, aman. Waktu kita rem juga nggak ada yang mengganjel sama sekali. Karena kita itu langsung menutup sampai tepian atasnya, sahabat Oto. Jadi nggak bakal kena ganjel-ganjel sama sekali. Ini super aman banget. Yang pastinya nggak bikin berbahaya ketika kalian berkendara dengan mobil. Oke, biar kita lihat. Nah, seperti yang saya infokan, kalau misalnya karpet Vespa Saffron ini sudah mengcover keseluruhan dari interior mobil, dimulai dari row pertama. Kemudian row kedua. Row ketiga, bahkan sampai bagasi. Jadi udah keren banget nih, sahabat, untuk kalian wajib banget pasang karpet mesmat di mobil Only BRP kalian. Nah, kita move di bagian setir, sahabat, tuh udah kita pasangin juga ini panel steering wheel untuk mobil Onyo BRV, dan pastinya nggak bakal ngeganggu tombol-tombol yang udah ada di setir mobilnya. Langsung aja kita buka, kita pencet-pencet. Ini nggak ada ganjelan sama sekali, jadi sudah fit size banget sama ukuran setir si mobil Onyo BRV-nya. Dan juga yang pastinya nggak kebesaran, nggak kekecilan, nggak ada kelebihan ataupun gap-gap juga nih, sahabat Oto. Dan juga yang pastinya kita sudah senadakan warnanya dengan panel-panel yang lain, kita pasangin yang warna wood juga. Tapi kalian juga bisa memilih dua warna yang lain nih, sahabat Oto. Ada warna piano black dan juga warna karbon, tinggal disesuaikan aja sama selera dan juga kebutuhan kalian. Nah, sahabat Toto, kita move ke bagian AC. Ini ada 3 aksesoris terpisah. Yang pertama itu ada panel fan AC. Kalian bakal dapetin satu set bagian kanan dan juga bagian kiri. Dan juga ini ada panel center AC untuk AC di bagian tengah. Gak ketinggalan, kita juga menyediakan untuk panel kontrol AC-nya untuk mengontrol AC sebelah sini nih, sahabat Toto. Dan juga yang pastinya 3 aksesoris ini bisa kalian pasang sekaligus ataupun kalian bisa pilih salah satu atau salah dua dari 3 aksesoris ini. Jadi nggak perlu dipasang semuanya, atau misalnya kalian mau pasang semuanya juga nggak apa-apa sih, tinggal dipilih aja. Dan juga yang kita pasang ini senada juga warnanya warna wood, tapi kita juga punya pilihan warna lain, ada warna piano black dan juga warna karbon. Dan pastinya kita buktiin ini tuh sudah fit size banget, jadi nggak bakal ngeganjel-ganjel ketika kalian pencet-pencet. Misalnya nih ya, untuk yang panel kontrol AC, karena banyak tombolnya di sini, kita pencet, ini nggak ada ganjel-ganjel sama sekali. Jadi sudah fit size banget sama ukuran dari interior mobil Onyo BRV-nya. Kita mau ke bagian perseneling, juga sudah kita pasangin panel shifter dari Oto Project nih, sahabat Oto. Jadi bagian perseneling juga sudah tercover dan sudah terlindungi. Kalau misalnya nggak sengaja kena goresan kuku ataupun kena barang-barang, nggak bakal bikin lecet ataupun gores-gores bawaan asli dari Onyo BRV-nya. Karena kan sayang banget nih, mobil baru tapi sudah lecet-lecet ataupun kena gores. Dan pastinya sudah fit size banget, ini ukurannya tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Sudah sesuai dengan lekukan-lekukan dari si perseneling bawaan dari Onyo BRV-nya. Jadi yang pastinya keren banget. Dan juga ini juga tersedia 3 pilihan warna, warna wood dan juga warna piano black dan juga warna karbon. Nah, bagian tengah udah, bagian bawah sudah. Sekarang kita move ke atas nih, sahabat Toto. Ini ada panel front room lamp untuk bagian front room lamp dari Onyo BRV-nya. Ini bagian lampu-lampu atasnya. Jadi kita pasangin panel juga yang senada dengan panel-panel lainnya. Kita pasangin warna wood atau ada action-action kayunya, jadi lebih mewah dan juga lebih elegan. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka, kalian juga bisa pilih 2 pilihan warna lainnya, yaitu warna piano black dan juga warna karbon. Nah, sahabat Toto, ini juga sudah dipastikan tidak bakal mengganggu fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini. Langsung kita buktiin, kalau misalnya kita pencet, tidak ada ganjel-ganjel sama sekali. Dan juga kalau misalnya kita geser-geser ini, masih bisa berfungsi dengan baik. Jadi sudah membuktikan kalau misalnya aksesoris Oto Project ini sudah fit size banget dengan ukuran asli dari Onyo BRV-nya. Lanjut lagi, ada aksesoris apa? Kita langsung move ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya, ini bukan aksesoris untuk mempercantik, tapi ini benar-benar fungsional banget kalau misalnya kalian bawa mobil setiap harinya, sahabat Oto. Kalau misalnya kalian tahu, bawaan dari Onyo BRV ini dia sudah menyediakan slot untuk lighter. Tapi kalau misalnya kita buka, itu kosong dan kalian harus beli adapter lagi kalau misalnya kalian mau ngecas di dalam mobil. Nah, tapi kalau misalnya power out dari Oto Project benar-benar super fungsional banget. Kalau misalnya kalian buka, ini sudah ada slot untuk kabelnya, sahabat Oto. Jadi kalau misalnya kalian bawa kabel USB, kalian bisa langsung ngecas di sini karena sudah tersedia slotnya. Dan kalau misalnya kita pasangin di depan, ini adalah slot yang tipe A plus A. Tapi kalau misalnya kalian memiliki kabel yang dengan kepala tipe C, kalian nggak perlu khawatir karena Oto Project juga menyediakan yang ada slot tipe C-nya. Jadi ada tipe yang A plus A dan juga ada yang tipe C plus A. Nah, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Dan juga seperti kalian tahu juga, untuk mobil Onyo BRV ini untuk slot power lighternya itu ada 3. Di bagian depan,
di bagian tengah dan juga di bagian row ketiganya. Dan tiga-tiganya bisa kalian pasangin si power outlet dari Auto Project. Nah, sahabat Tesla, udah kita spill untuk interior bagian depannya. Sekarang kita lagi ada di row kedua dari mobilnya dan kita sudah bisa melihat aksesoris terpasang di bagian atas ini. Ini adalah panel middle fan AC dan nggak cuma satu doang kalian dapat, karena kita langsung datangkan satu set, yaitu dua pieces bagian ini untuk bagian row keduanya dan juga bagian depannya. Untuk blowernya juga kita pasangkan panelnya, jadi datang satu setnya untuk bagian belakang dan juga bagian depannya nih sahabat Toto. Dan juga yang pastinya kalian bisa ngelihat untuk ukurannya juga sudah fit banget dengan ukuran AC dari row kedua si All New BRV ini dan tidak bakal mengganggu fungsi dari AC ini sahabat Toto. Bisa dibuktikan ya, ini kita geser-geser aman banget, nggak ada ganjel-ganjel sama sekali. Jadi nggak bagian depan doang kita dadarin, tapi bagian row kedua juga kita cakepin nih sahabat Toto pakai aksesoris panel middle fan dari Auto Project. Nah sahabat Toto, di bagian depan udah, di bagian row kedua udah, di bagian belakang ada apa ya? Ada akses Auto Project yang benar-benar fungsional banget nih kalau misalnya kalian pasang di mobil All New BRV kalian. Yang pertama ada aksesoris rear door seal, ini adalah pengaman atau pelindung bagian frame pintu bagasi mobil. Jadi kalau misalnya kalian sering banget bawa barang-barang banyak ataupun berat di bagasi, suka banget kan pasti menjadikan bagian itu tumpuan untuk barang-barang tersebut, dan pastinya bisa bikin gores-gores ataupun lecet-lecet frame pintu mobil bagasi bawaan kalian. Tapi berkat ada akses ini jadi super aman banget karena ini sudah menutupi bagian frame pintu bagasi mobilnya. Selain fungsional, yang pasti kalian bisa ngeliat untuk desainnya juga eye catching banget karena di bagian tengah-tengah ini ada aksen karbon dan juga ada tulisan BRP yang warna merah. Jadi kalau misalnya kalian buka pintu bagasi langsung kelihatan banget, langsung stand out banget sih rear door seal di Auto Project. Jadi gak cukup bikin keren, tapi super fungsional banget kalau misalnya kalian pasang di mobil All New BRV kan. Nah ini dia juga sahabat Toto, aksesoris yang wajib banget kalian pasang di mobil All New BRV kalian. Ini fungsional banget, apalagi kalau misalnya kalian suka banget bawa barang banyak di dalam bagasi. Kalau misalnya awalnya di bagian bawah sini tidak ada tempat penyimpanan, tapi kita punya aksesoris rear trunk organizer yang bisa bikin ada tempat tambahan penyimpanan di bawah sini. Yang pastinya bikin aman banget karena tertutup. Dan juga kelebihannya adalah untuk rear trunk organizer di Auto Project ini memiliki beberapa kompartmen, mulai dari yang besar, yang sedang, dan juga yang kecil. Dan kalau misalnya kalian cukup terganggu dengan posisi upper yang ada di kursi depan, kalian bisa pindahin ke belakang sini karena kita juga menyediakan tempat untuk aparnya. Jadi benar fungsional banget. Dan kalau misalnya kalian taruh barang-barang di sini, yang pastinya lebih mudah untuk dicari karena barang-barangnya lebih terorganisir di belakang sini sahabat Toto. Pastinya kalau misalnya ditutup langsung tersembunyi dan yang pasti jadi rapih banget bagian area bagasi mobil kalian. Nah itu dia sahabat Toto, aksesoris interior untuk mobil Honda All New BRV dari Auto Project. Buat sahabat Toto yang mau dapetin aksesorisnya, bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian. Karena aksesoris Auto Project sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ataupun kalau misalnya lokasi kalian ada di Jakarta, bisa banget main ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rupus Daister Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun misalnya kalian nggak bisa dapet kesini, tenang aja. Karena kita juga punya layanan Auto Project tahu beres. Nanti mekanik kita akan langsung datang ke tempat kalian untuk pasangin semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa nih, cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram, juga di TikTok @autoproject. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Segitu aja video kali ini, semoga video ini membantu ide modifikasi mobil Honda All New BRV kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!